Halo semuanya, jadi di kesempatan video ini saya sedang berada di salah satu tempat rekan kita ya. Nah, beliau ini adalah seorang kiper untuk ikan arwana. Untuk lokasinya ini masih di Batam ya teman-teman ya. Detail alamatnya itu di Simpang Galail, Palm Spring. Jadi di sini saya sedang mengunjungi beliau dan kebetulan beliau ini adalah seorang kiper di mana di sini banyak sekali koleksi-koleksi ikan arwananya. Bagi teman-teman yang berada di Kota Batam yang ingin membeli ikan arwana, khususnya arwana-arwana jumbo ya, nanti boleh langsung kontak kitanya. Untuk kontaknya nanti akan saya tinggalkan di deskripsi video ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan coba review ya masing-masing ikan yang ada di sini. Kita akan lihat seperti apa koleksi daripada ownernya. Langsung saja dicek video berikut ini. Untuk ikan yang pertama, kita lihat di sini bahwasanya ada arwana super red ya. Untuk ukurannya sekitar 40 cm. Boleh teman-teman lihat kualitasnya seperti apa ya. Jadi di sini untuk koleksi-koleksinya semuanya ukuran-ukuran jumbo. Ini masih progress training ya teman-teman ya. Nah, ini sudah dikasih scotlet di atas bawah. Di sini kita bisa melakukan proses tanningnya. Kemudian di sini di tank sebelahnya, nah ini super-super sekali ya, sudah sangat besar sekali. Ukurannya sudah sekitar 45 cm. Untuk warnanya juga boleh teman-teman lihat ya. Wow, sangat luar biasa ya. Kita coba lihat dari bagian atas. Nah, itu teman-teman, tebal sekali badannya. Nah, warnanya juga sudah merah. Silakan bagi teman-teman yang berada di Kota Batam, khususnya peminat ikan arwana yang sudah jumbo-jumbo ya, silakan nanti langsung berhubungan dengan ownernya saja. Kita lihat ke koleksi lainnya. Nah, di sini juga ada ikan arwana yang ukurannya lumayan ya, sudah sekitar 40 cm-an. Untuk ikannya sendiri juga masih tahap progress tanning. Boleh teman-teman lihat di sini warnanya sudah merah. Kemudian untuk body juga tidak cacat ya. Nah, ini dayung oke. Anal bawah oke juga ya, ekor oke. Matanya juga oke. Ke tank yang lainnya, di sini ada satu tank sudah sold sepertinya isinya sudah tidak ada lagi. Kemudian kita ke tank lainnya ya. Nah, di sini juga ada ikan arwana, jadi di sini semuanya full arwana ya. Untuk ukuran sekitar 45 cm-an. Boleh teman-teman lihat. Nah, ini juga sudah mulai keluar warnanya ya. Ikannya juga sedang progress tanning. Nah, ini lampu tanningnya pakai lampu LED. Kemudian di tank sebelahnya juga ada arwana sekitar 40 cm-an. Untuk warna masih basic ya teman-teman ya. Sepertinya ikan ini belum di tanning. Karena saya lihat di tank ini juga belum ada peletakan daripada lampu tanningnya. Jadi rata-rata arwana yang ada di sini sekitaran 40 cm hingga 45 cm ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada arwana yang kisaran 45 cm. Untuk warna belum terlalu ngejreng ya. Ini tinggal proses tanning saja. Sudah jumbo-jumbo, khusus arwana super red ya. Di sini juga ada sekitar 40 cm. Masih progress tanning, warna masih basic ya. Belum terlalu merah. Tapi nantinya kalau ikan ini sudah di-tanning pastinya akan merah merona. Kemudian di pojokan sini juga ada satu ekor arwana lagi ya. Nah, ini juga ukurannya sudah lumayan jumbo. Warna sudah merah merona. Ekornya, ah itu cantik teman-teman, kayak ekor rapi ya teman-teman ya. Ukurannya ini sudah sekitar 45 cm-an ini. Nah, jadi jumbo-jumbo semua teman-teman. Nah, ini. Wow, besar. Ini ada hook untuk peletakan lampu tanning.
Nah, kemudian di sini ada tank juga yang berbeda dengan tank-tank lainnya ya. Di mana isinya di sini ada Tiger Dutch. Nah, ini teman-teman ada Dutch Sumatera sama Kalimantan. Bagi yang mencari tank mate khususnya untuk Dutch yang sudah besar ya, boleh langsung dikontak saja beliaunya. Nah, ini ada Dutch berapa ekor ini di sini? Ada 1 2 3 4 untuk yang ukuran itu sudah lebih besar daripada telapak tangan. Di sini juga masih ada tank kosong. Di atas sana juga ada tank kosong ya. Kemudian di bawah sini ada arwana juga ini. Ini ikannya sudah sekitar 40 cm up juga ya. Nah, ini sudah sold teman-teman. Sudah sold tapi mungkin orangnya belum ambil. Oke, kita beralih ke yang satunya lagi. Di sini ada arwana yang sudah berukuran sekitar 45 cm juga. Nah, ini merah merona teman-teman, boleh dilihat ringnya sudah sangat merah sekali. Pipinya juga sudah merah merona. Untuk ikan ini juga lagi proses staining ya teman-teman ya. Tampak di bagian belakang terdapat lampu LED-nya. Jadi ikan ini di-staining dari bagian belakang. Nah, kemudian di sini juga ada satu ekor, kita nggak bisa lihat secara jelas. Nah, itu ikannya. Di sini masih ada 3 tank lagi. Ini masih bahan, ukuran sekitar 35 cm. Kemudian di sini sekitar 40 cm. Untuk warna sudah mulai merah, itu pipinya sudah merah itu teman-teman. Di sini ada satu ekor lagi. Nah, ini bodinya tebal ya teman-teman. Bodinya tebal, badannya lebar. Ukurannya sudah sekitar 45 cm. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu untuk vlog kita hari ini. Sampai di sini dulu review singkat kita untuk ikan arwana yang ada di sini ya teman-teman. Sekali lagi yang berdomisili di Batam, yang ingin mencari arwana-arwana berukuran jumbo, tentunya super red, boleh nanti langsung di kontak saja. Untuk nomornya sudah saya cantumkan di video sama di deskripsi video ini ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa dan salam satu hobi.